Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Para pemirsa dan pendengar sekalian, semoga dirahmati, diberkahi, dipanjangkan umurnya dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan malam terakhir bulan Desember 2022 ini, kami akan menyampaikan sedikit ulasan tentang hukum merayakan Tahun Baru Masehi bagi kaum abangan, kaum santri, dan kaum priyayi, yang mana ketiga-tiganya itu adalah seorang muslim. Para pemirsa sekalian, hukum asal memperingati atau merayakan Tahun Baru Masehi itu adalah haram. Haram itu definisinya adalah ma yu'aqabu ala fi'lihi wa yusabu ala tarkihi. Segala sesuatu yang dikenai dosa jika melakukannya dan diberi pahala jika meninggalkannya. Itulah yang namanya haram. Hukum asalnya seperti itu. Namun seiring dengan berjalannya waktu, pergeseran tata nilai peradaban umat manusia ini demikian nyata terjadi. Sehingga mau tidak mau seluruh umat manusia di bumi ini digiring untuk mengikuti peradaban barat dengan menggunakan tulisan Latin ABCD sampai Z itu, dan juga menggunakan kalender berdasarkan matahari menurut perhitungan Romawi. Ini memaksa kita sebagai umat Islam untuk tunduk karena kalah perang. Kita ini kalah perang dalam peradaban. Peradaban umat manusia di planet bumi ini semuanya ibarat matahari yang terbit dari arah barat, benar-benar dikuasai oleh mereka, orang-orang barat itu. Dulunya, sebelum agama Nasrani ada, penanggalan atau kalender Syamsiah atau berdasarkan perhitungan matahari itu sudah ada. Orang-orang Romawi itu agamanya adalah agama pagan, penyembah berhala, penyanjung dan memuja patung-patung, dewa-dewa. Namun seiring dengan invasi ya agama Nasrani ke jantung tanah Eropa, yaitu di Italia kalau sekarang, di Roma, Yunani dan sekitarnya, maka mengubah sejarah, gabung antara keyakinan Nasrani dan Romawi. Akhirnya diputuskanlah sampai sekarang satu paket antara peringatan Natal dan Tahun Baru. Jadi intinya merayakan Natal dan merayakan Tahun Baru itu adalah amaliyah Tahun Baru bagi umat non-Muslim. Nah sekarang umat Islam di seluruh dunia, khususnya Indonesia, justru ikut-ikutan merayakannya. Ini bagaimana?
Hukumnya bagaimana? Kalau dilarang keras 100% haram mutlak, tidak boleh ikut merayakannya juga kesulitan. Karena faktanya para pemuda-pemuda kita ini yang tidak tahu sejarah, tidak tahu sejarah, jas merah, jangan lupakan sejarah, itu bagi mereka tidak berlaku. Alias mereka tetap turun ke jalan merayakan tahun baru Masehi. Besok malam 2023.00 mulai dari Indonesia bagian timur, Indonesia bagian tengah, sampai Indonesia bagian barat. Tidak hanya di Indonesia, di seluruh dunia. Ini bagaimana? Islam selalu mampu untuk beradaptasi dengan semua zaman, termasuk zaman sekarang ini, di mana kamus fleksibilitas, fleksibel, ya, molor mungkret, bisa ditawar. Ini Islam tetap mau, ya, menerapkan sistem itu. Alias keharamannya itu tidak mutlak 100%. Boleh sekedar merayakan, tapi tidak berniat untuk mengikuti milahnya agama pagan dan agama Nasrani sekaligus agama Yahudi. Hanya sekedar turut bersuka cita karena perhitungan semua umur manusia di planet bumi ini juga berdasarkan kalender Masehi itu, Syamsiah itu, mau tidak mau. Umat Islam harus mau dan mampu memahaminya, sekaligus menerimanya. Akhirnya, generasi milenial sekarang ini, jika mereka kita haramkan itu percuma. Seharusnya bagaimana? Kita arahkan saja. Kita arahkan saja. Kita arahkan untuk tidak berfoya-foya, memubazirkan harta, berpesta ria, pergaulan bebas, seks bebas, dan sebagainya. Intinya, tidak melakukan hal-hal yang diharamkan oleh agama kita. Bisanya seperti itu. Mungkin dengan cara bid'ah. Seperti maulid Nabi itu juga bid'ah. Bid'ahnya apa? Ya mengadakan doa bersama muhasabah tahun baru Masehi 2023. Itu termasuk selemah-lemahnya iman. Walaupun isinya tidak melakukan misa, tidak melakukan peribadatan di gereja, tapi tetap tidak diperbolehkan. Sebenarnya begitu. Tetapi bagaimana lagi untuk menghambat laju rusak, ya, yang merusak moral dan akhlak umat Islam, khususnya generasi muda kita, dengan cara berkumpul bersama untuk berdoa dan muhasabah diri, mensyukuri sekaligus mewanti-wanti untuk persiapan menghadapi tahun baru yang lebih menantang. Dikurangi umur jatah umur kita, bertambah, ya, nominal kuantitas jumlah umur kita. Oleh sebab itu, jika kita melarang secara mutlak, kelihatannya akan sia-sia. Karena ini sudah mendunia, sama seperti Piala Dunia sepak bola ini, FIFA kemarin itu di Qatar itu, mau dilarang bagaimana? Wong di dalam Al-Quran juga menyebutkan dalam cerita mitologi Ashabul Kahfi. Ashabul Kahfi itu
berada di dalam gua tertidur selama 300 tahun. Itu kalau menurut perhitungan kalender Syamsiah atau matahari. Kalau menurut perhitungan Qomariyah atau Hijriyah, perhitungan bulan, maka 309 tahun. Walabithu fi kahfihim thalathami'atin sinina wazdadu tis'a. 300 ditambah 9 tahun. Aries 309 tahun menurut perhitungan Qomariyah. Kalau menurut perhitungan Syamsiah atau kalender matahari Masehi, maka hitungannya cuma 300 tahun. Selangnya itu ada 3.002 lebih hari. Jadi dihitung itu 9 tahun selisihnya. Karena 1 tahun menurut Syamsiah itu 365 hari, kalau menurut Qomariyah itu 355 hari. Kacek 10 hari. Ada yang kadang kacek ya 11 atau 12 hari. Kali 300 tahun, totalnya 9 tahun. Jadi kalender Syamsiah itu juga dihargai, diperhitungkan. Baik di dalam perhitungan Al-Qur'an ya ataupun di dalam perhitungan sejarah yang ada di dalam hadis-hadis Rasulullah. Walaupun tidak baku, karena memang sebelumnya umat Islam tidak memiliki kalender sendiri. Kalender Qomariyah atau Hijriah itu dihitung mulai dari Khalifah Umar bin Khattab. Sebelumnya itu tidak ada. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah. Oleh sebab itu, menurut pandangan kaum abangan, ya Islam, Muslim, tapi abangan. Abangan itu ya tidak terlalu fanatik dengan Islamnya, tidak terlalu memperhatikan amalan ibadahnya. Wes pokoknya ya umat Islam tapi KTP gitu aja. Intinya begitu. Kadang sholat, kadang enggak. Kadang sholatnya mikriyoyon tok. Kadang jumatan, tapi ora gelem sholat 5 waktu. Ini namanya kaum abangan. Menurut kaum abangan, merayakan tahun baru Masehi itu enggak apa-apa. Enggak apa-apa, biasa saja. Karena mereka tidak mikir iki amaliyah orang-orang non-muslim, enggak mikir segitu sampai situ gitu. Terus biasanya melu-melu gitu aja, ikut-ikutan aja gitu. Ini menurut kaum abangan. Tapi menurut kaum santrian, kaum santri ini lebih fanatik. Haram ya haram. Dilarang jelas dilarang. Di dalam kitab manapun, bahkan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali itu juga jelas melarang. Ya. Tidak ada yang namanya perayaan tahun baru. Baik itu tahun baru Masehi ataupun tahun baru Hijriah. Hari raya umat Islam itu cuma dua, Idul Adha dan Idul Fitri. Jangan ditambah-tambah lagi. Itu menurut pendapat ulama klasik, ulama salaf. Ini menurut kaum santrian. Jadi dalil berapapun, apapun dalilnya, dari manapun hujahnya, tetap ditolak. Haram ya haram. Nah, ini menurut tingkatan kaum santri. Santri itu bahasa Sanskrit, Sanskerta, yaitu sastri, yaitu pencari ilmu. Kaum santrian, tapi berkembang ke arah seperti tolabul ilmi. Kalau di Afghanistan itu Taliban atau Taliban, itu kan sama, mereka itu fanatik gitu, saklek. Jadi tradisi yang bukan tradisi Islami tidak mau menerimanya, tidak mau menjalankannya, tidak mau meniru dan mengamalkannya. Rita Sabuh namanya, kalau memperingati atau merayakan tahun baru Masehi itu. Yang ketiga yaitu menurut kaum priayi. Kaum priayi itu termasuk orang yang berpendidikan tinggi, berwawasan menengah ke atas. Bisa dikatakan kaum priayi adalah kaum terdidik dari semua kalangan.
tidak hanya bangsawan, tapi juga semua kalangan. Menurut kaum priayi, merayakan tahun baru Masehi ini fleksibel. Boleh-boleh saja. Sekedarnya. Misalkan mau bakar-bakaran barbeque, misalkan mau bakar-bakar iwak lah, bakar ikan atau bakar jagung, bakar ketela misalkan. Ya sah-sah saja. Yang penting niatnya, karena berdasarkan innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya segala pekerjaan itu tergantung niat awalnya. Ini menurut kaum priayi. Tapi justru kaum priayi ini juga ada yang condong ke santri, lebih fanatik, bahkan saklek gitu loh. Untuk apa memperingati atau merayakan tahun baru itu? Dulunya enggak ada. Tahun 90-an ke bawah itu enggak ada peringatan atau merayakan budaya pesta pora menjelang tahun baru Masehi itu enggak ada, enggak ada. Baru abad-abad milenial tahun 2000 ke atas, era keterbukaan informasi, arus teknologi, ya, dan alat-alat komunikasi yang semakin canggih, sehingga dari belahan bumi bagian barat mengadakan pesta, bumi belahan bagian timur juga mengikutinya, karena tersambung dengan informasi, arus telekomunikasi, dan alat-alat yang canggih terkini. Jadi, menurut kaum priayi, merayakan pesta pora tahun baru Masehi itu tergantung keadaan. Tidak perlu ataupun perlu, atau bahkan biasa-biasa saja, enggak ada bedanya. Hanya mereka justru berpendapat bahwa merayakan malam tahun baru pergantian tahun itu adalah hal yang sia-sia. Lebih baik ya biasa-biasa aja lah. Yang penting tetap mampu untuk introspeksi, muhasabah diri, ya menghadapi tahun baru menjadi lebih baik daripada tahun kemarin. Tahun 2023 akan lebih baik daripada tahun 2022 ini. Ini menurut kaum priayi. Apakah semuanya benar? Ya Allah alam. Kalau saya membagi tiga ini, kaum abangan, kaum santrian, dan kaum priayian, ini ya hampir sama seperti apa yang ada di dalam Al-Quran. Yaitu zalimul nafsih, muktasid, dan sabikum bil khairat. Dan semuanya akan jannatu adni yadkhulunaha yuhallawna fiha min asawira min zahabi walu'lu'a walibasuhum fiha harir. Semuanya akan masuk surga. Jadi mereka yang merayakan itu masuk surga juga. Bahkan Nasrani Yahudi juga masuk surga. Versi mereka, Yahudi Nasrani non-muslim yang masuk neraka itu adalah mereka yang memusuhi, yang menistakan, ya, membenci, memerangi umat Islam. Itu loh. Jadi jangan salah kaprah lah ya. Walan tarudho angkal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum, itu dalil terkhusus untuk Rasulullah. Bukan secara umum untuk kita semua. Metode dakwah yang dipakai Rasulullah pada waktu itu untuk menyenangkan hati orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran. Diingatkan oleh Allah dengan ayat itu asbabun nuzulnya, walan tarudho ankal yahudu walan nasoro hatta tattabi'a millatahum qul inna hudallahi huwal huda wala inittaba'ta ahwa'ahum ba'dalladhi ja'aka minal ilmi malaka minallahi min waliyyi wala nasir. Jadi ini khusus untuk Rasulullah. Tapi ada juga ulama yang memaknai keumumannya untuk kita semua sebagai umat Islam. Ya, tapi aslinya bukan untuk semua umat Islam. Jadi orang Yahudi dan Nasrani itu akan selalu berupaya, ya, untuk mengarahkan
Rasulullah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam mereka, khususnya ketika ada tawar menawar bergaining kibat umat Islam itu disamakan aja ke Baitul Maqdis. Tapi akhirnya Allah menurunkan ayat fawal liwajhaka syatrul Masjidil Haram, itu kiblat umat Islam dialihkan ke Masjidil Haram, Ka'bah. Akhirnya apa? Putus asalah mereka orang-orang Yahudi Madinah dan orang-orang Nasrani Najran itu. Ini sejarahnya, asbabun nuzulnya. Oleh sebab itu sekali lagi bagi kita secara umum memperingati tahun baru atau merayakannya dengan pesta pora itu tidak layak dan bukan tradisi yang Islami. Kalau toh ada yang mau melakukannya, ya silahkan, asalkan jangan sampai melakukan hal-hal yang tabdzir atau tahrim yang diharamkan. Jadi kembali kepada panjenengan semua, kalau saya secara pribadi biasa-biasa saja. Pergantian tahun baru Masehi atau pergantian tahun baru Hijriah itu menurut saya biasa-biasa saja. Yang penting menurut saya adalah watawasaw bil haqqi watawasaw bis sabr. Diawali dengan amanu wa amilus solihat. Sesuai dengan firman Allah dalam surat Al-Asr, wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demikian sedikit yang dapat kami sampaikan, semoga bisa difahami dan dimengerti dan dikembangkan sendiri. Bukan berarti saya menghakimi, cuma menyampaikan bahwa merayakan tahun baru Masehi adalah bukan tradisi yang Islami. Wallahu a'lam bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.